Kita lagi malam mingguan, guys. Kita mau jalan-jalan di Kayu Tangan Heritage. Masih ingat nggak sama bapak ini? Bapak yang dulu cemplung itu. Bapak yang kita berenang-berenang. Yeah, ini dia. Ini kita lagi parkir di Sarinah Plaza. Apa sih Sarinah? Apa sih namanya ini? Ya. Sarinah Plaza ya. Ini depannya Gramedia. Terus ada toko Un. Ini situasinya macet banget kalau malam minggu. Ayo kita nyebrang. Yang sebelah sana. Sini aja. Lah iya. Ya, yang di situ udah enggak ada yang main band ya, yang ya? Biasanya di situ ada, Mbak. Di sini biasanya. Oh. Loh, enggak apa-apa lah. Ya, kita enggak bunyiin totot-totot. Mah, bunyiin yang guys, yang jualan es krim legend itu. Gak nyala ya ini ya, kalau malam. Iya. Bagus padahal kalau nyala ya. Kok gak ada yang main musik di sebelah sana ya? Ada yang di sebelah sini juga ada biasanya. Kurang malam. Iya kayaknya. Jam 12 ada live musik kok. Iya ya. Sini. Iya ya. Iya, jangan taruh di depan aja. Kan nggak ada yang tahu ya. Tuh banyak yang foto-foto gitu. Anak tuh lo balik polisi. Masa sih? Tuh macetnya lihat dah. Graha Gapari Malang. Wow, ramai sekali. Poci guys. Alah Dek Zahwat banyak kayak gini aku. Ayo ke sini. Ayo. Enggak aku enggak dijak. Belum aku takut kalau enggak masuk sendiri. Sorry. Kita enggak pernah malam mingguan. Jadi ramai banget di sini. Halo, halo dong. Halo. Halo guys, gitu dong. Halo guys. Halo guys. Halo dong, Bondol. Ini belokan. Halo, kita mau di dalamnya desa desa Kampung Kayu Tangan. Lah kan udah dibilang tadi. Alah, kita lagi ada di jalan-jalan. Lagi jalan, lagi malam mingguan di Kayu Tangan, di Kampung Kayu Tangan. Jembatan apa?
Ntar deh lihat. Bagus itu biasanya buat foto-foto, bagus dia. Dia enggak duduk lomba langsung kan. Iya, iya enggak apa-apa sekali kali ambek tante ya. Yang sama tante. Mama. Halo, Mama. Anaknya udah jadi tentara yang. Wah, tuh guys. Kamu mau mau foto di mana? Mau foto atau video? Kita mau beli es krim itu. Pak Olik pengen es krim. Ayo, ayo mau. Iya, Malika kok dendi rene ya. Kamu yang apa? Aku yang coklat aja. Jawa Mbak Wika, aku Mas Olik aja. Dek, anu Jogja-Jogjaan ya kayak tangan. Boy, ini dek di es krim viral itu loh. Riwat itu aku mang, tapi gak bisa mampir. Coklat apa ya? Coklat aja. Tapi kok kayak rong denny aja loh. Coklat apa vanilla? Vanilla. Ini biar dia foto-foto dulu apa video? Foto kah? Foto. Enak. Udah aku ya. Yo yo setop setop. Kita udah habis dari beli es krim. Sekarang balik lagi. Enggak tahu kita mau mana. Balik lagi pokoknya cari tempat lah. Cari tempat nongkrong. Yuk yuk yuk. Kita akan melihat jalan yang sebelah kiri. Kiri nanti mah. Ya. Sama, bisa, sama ya? Bisa. Ini es krim yang viral itu guys, tapi ngantri banget mau sih. Ih, ngantrinya. Jadi kita lurus saja. Oh, banyak kafe-kafe yang lucu-lucu gitu. Kita baru ini yang ya. Yang baru lewat sini lewat Inver ini ya. Priambo deh. Enggak sama aja. Mau. Tante mau beli. Pengen deh aku. Tante mau beli enggak apa-apa ya. Mau lagi. Coklat. Coklat aja. Rp10.000 ya. Oh, pakai topping apa original aja? Tahu mau pakai topping? Enggak. Enggak usah pakai apa? Rp10.000 ya. Oke, Chris ya. Iya, silakan. Aku nungguin apa coba? Makasih ya. Iya, sama-sama. Es krim. Tahu kemana es krimnya tuh? Jual bunga ini. Nggak sih.
juga. Miso itu. Apa ke situ? Rame juga itu. Semarang tuh beli aku. Rame juga itu loh. Rame. Kan ada di bawah. Anak lain pun ini mbak dari bawah. Aja datanya nih. Kayak gitu di rawa. Nih ya, dari sini kelihatan yang rame-rame itu.